Hai, Assalamualaikum. Just nak share dengan korang semua. Dulu, kalau orang tanya saya, saya bekerja atau cari duit untuk siapa, saya akan jawab untuk diri sendiri. Saya jawab untuk memenuhi keperluan sendiri. Tapi bila saya dah berumur macam ni, ianya dah berubah, yang mana yang dulu saya sangkakan saya cari rezeki untuk saya punya sendiri saja, kegunaan saya. Tapi sekarang rezeki yang dapat bukan untuk saya seorang. Rezeki yang dapat bukan saya gunakan seorang. Dan rezeki yang dapat bukan untuk kata orang penuhkan dekat sendiri, bukan. Rezeki yang dapat untuk dikongsi. Sebab tu ada pepatah, dalam apa kata orang, rezeki yang kita dapat ni sebenarnya ada rezeki orang lain juga dalam dia. So dari situ saya belajar sikit demi sedikit, tak banyak pun saya memberi. Okay, saya ringankan tangan saya memberi, dan hasilnya Masya Allah, perniagaan saya semakin maju, kehidupan saya lebih baik, saya bertemu dengan orang yang baik-baik. Dan saya selalu amalkan doa selepas solat duha, Ya Allah, jika rezekimu masih di langit, kau turunkanlah. Jika masih di bumi, kau keluarkanlah. Jika sukar buat kami, kau permudahkanlah. Jika haram buat kami, kau sucikanlah. Jika jauh buat kami, kau dekatkanlah. Itu yang saya amalkan.